Hai geng, selamat datang. So, hari ni kita nak bagi video tutorial sikit. Nak kita kongsi pengalaman dan juga cara untuk mengasah pisau menggunakan mesin jig daripada Ganzo. Kita tengok aja lagi. Menu utama kita pada petang ni semestinya mesin Ganzo Razor Pro daripada Ganzo lah kan. Tadi aku dah cakap harga dia RM185. Bentuk dia lebih kurang akan jadi macam ni. Tak apa, nanti proses kita akan tengok lagi. Barang-barang lain yang terlibat, sebekas air, sebekas air, okay, of course lah, batu asar, kain buruk, alcohol swab, marker, masking tape, pisau, kalau tak ada pisau nak asah pisau macam mana, strobe, ini terpulang, ada nak ke tak nak, dan juga kertas A4. Untuk langkah yang pertama, apa yang kita perlu buat, kita ambil batu asar ni dan kita rendam. Biasanya kalau saya ni rendam kurang-kurang pun 5 minit lah, ni guna kain buruk ni. Seterusnya, ambil pisau. Dan pisau ni sebelum kita mulakan, kita bersihkan dulu menggunakan alcohol patch. Kenapa? Sebab alcohol patch ni dia basah, jadi cepat sikit nak tarik kotoran-kotoran yang ada pada mata pisau dan membersihkannya. Pada masa sama, kalau pakai air biasa dia lambat kering. Kalau pakai alcohol patch ni, cepat sikit dia kering. Bila lepas berkilat, digosok rapi dengan alcohol patch. Kita try dulu sebelum mula, nak tengok betapa tumpulnya pisau. Boleh nampak cubaan untuk memotong memang sangat sukar. Okey, kita cuba lagi. Langkah seterusnya, kita gunakan masking tape ni untuk tutup body. Kenapa? Yang pertama, supaya elak apabila kita mengasah, kita mencalarkan bodi. Kedua, untuk menambahkan genggaman. Disebabkan oleh mesin Ganzo ni, dia menggunakan pencengkam untuk tahan pisau. Kita tengok apa jadi dia sekejap lagi. Nah, siap. Nampak? Seletik cun-cun. Macam saya akan bagi ruang sikit antara sini dengan sini. Bagi ruang sikit supaya nanti kita boleh baca. Okey, langkah seterusnya. Tolak tepi. Marker pula. Nak buat apa marker ni? Ha, ni dia hasil. Nampak kesan marker di setiap mata tu. Okey, kalau perasan, kita marker mata hujung ke hujung dan juga saya dah buat titik-titik. Titik ni bukan titik suka-suka. Titik ni saya buat bila mana saya buat masa saya nak marker tadi, pengamatan saya mengatakan belah sini mempunyai bel-bel yang teruk, jadi saya tandakan supaya nanti senang jadi nota saya ketika mengasah untuk tengok double check tempat-tempat yang sangat bermasalah. Okay, to the next step. Pak. Langkah seterusnya, pisau kita nak letak dekat mesin ni. Okay, masing-masing ada interpretasi masing-masing macam mana cara nak letak. Alamak, tak muat pula. Alamak, okay. Kalau macam saya prefer hujung ke hujung ni. Saya nak dia macam center sikit. Itu lebih dia kalau kita pakai jenis carpet ni. Jadi macam ni saya boleh kata agak center lah. Okay, kita kasih lock. Sekarang masa untuk mencari sudut. Okay, mencari sudut ni agak subjektif. Ada yang melalui pemerhatian. Dia tengok bila dia letak batu ni, dia tengok pada sisi kena tak kena. Dan ada yang menggunakan clinometer. Saya tak pasti nama dia betul ke tak. Kalau saya salah pun tak betul, tolong betulkan. Contohnya ni lah, clinometer. Contoh jadi bila saya letak kat sini, kemudian saya letakkan di pertengahan, saya ukur. Okey, darjah dia adalah 27. Favorite saya buat masa ni dalam 27 hingga 30 darjah lah. Itu favorite saya. Tapi mungkin saya silap, mungkin kena tanya sifu-sifu lain. Saya pun belajar mungkin tak habis Dan kenapa kita markerkan tadi mata dari hujung ke hujung? Ni lah sebab dia. Supaya sekarang bila kita larik kan, dia akan memberi tanda yang mengatakan okay, batu anda landing betul-betul di tempat yang memang anda nak. Nanti kita akan cuba zoomkan untuk tontonan anda. Kita calarkan sikit. Jom kita tengok dekat sikit. Kita dah dekatkan sikit kamera.
Okay, cuba tengok, saya cuba zoom kalau boleh. Kamera biasa-biasa je kawan-kawan, tak mampu nak best-best. Tapi secara kasar lah kan, secara kasar rasanya korang dapat tengok wujud satu line putih. Okay, line putih ni menandakan batu saya tadi, saya dah tengok dia dah landing dekat tempat asal, bevel asal, dan tinggal saya nak perapikan lah. Jadi untuk langkah pertama, asahan pertama, saya pakai grid yang 600 dulu. 600 dulu sebab nak buang ada berbel sikit. Ingat tadi kan ada nota-nota yang ni saya tinggalkan ni. Kita nak asah tu je dulu. Dalam mengasah ni, seperti mana saya diajar, ayat dia secara spesifik, botol-botol bulat saya ambil. Water is your friend. Sentiasakan batu asah anda sentiasa basah. Okay, cara nak lari, adakah kita nak satu hala saja atau macam gergaji atau bulat, yang mana cara terbaik? Okey, kalau saya akan menggunakan teknik gergaji ni pada mana-mana mata yang teruk. Contoh macam awal tadi saya dah letakkan, ini ada teruk, sini ada teruk, sini ada teruk, nota tu. Kat situ saya akan gergaji lah untuk saya dapatkan kesan yang lebih cepat. Kemudian fasa kedua, saya akan buat zigzag pula. Macam ni. Dan yang terakhir sekali, saya akan larik. Saya akan buat macam ni, mungkin bila dah finishing kita tu, saya akan buat dalam 40 hingga 60 kali. Bergantung kepada jenis besi, bergantung kepada ketajaman bilah. Okay, nak gosok sampai bila? Yang ni kita buat ada beberapa teori yang telah saya diajarkan. Satu, kalau yang biasa kita gunakan kertas tu, tu tengok boleh potong ketak mata ni. Kedua, ada yang cakap pakai kuku, kita letak, dan kalau kita tarik tu rasa kuku tu ada sesaran, ada gangguan, intinya benda tu tajam lah. Dan yang ketiga saya belajar baru-baru ni dan saya praktikan adalah merasa mata bel di sebalik mata. Contoh kalau kita tengah asah kat sini, intinya nak tahu besi tu dia dah sampai hujung ke tak. Kiranya kalau asah belah sini, asah, nampak ada lekuk kat situ. Jadi bila kita raba ni, rasa ulang jari ni, kita nak rasa yang hujung ni dia ada ke tak. Bila dah ada tu sikit tu, intinya kita dah berada di hujung besi lah. Saya dah start rasa. Saya cuba asah lagi sikit sebelum saya bertukar kepada grid yang lebih halus. Okey, setelah puas menggunakan batu jenis 600, tibalah masa untuk kita berubah kepada batu grid 1500. Kenapa? Lebih tinggi grid, lebih halus. Right. Teknik mengasah pun masih sama. Nak gergaji boleh, nak membulat boleh, apa nak tarik je pun boleh. Tetapi kalau saya bergantung kepada sesuai kata tadi, bergantung kepada waktu pisau. Tapi closing saya akan dari. Okey, buat masa ni untuk batu 1500 saya rasakan dah hampir sempurna, dah boleh kata sempurna lah. Jadi saya akan larik sebanyak 20 kali. Tadi dah larik lah. Ada kena closing lah ni. Tengok mata cantik-cantik. Alright, hasilnya itu saja untuk 1500. Sekarang kita pergi ke strobe lah. Okay, ini adalah strobe. Sebelum strobe, kita tambahkan compound dia dulu untuk melancarkan lagi proses stroke lagi.
Okay, stroke dia jangan melawan mata. Anda kena ikut mata lah. Dah kata kalau degree tu macam tu, biasanya saya akan macam mana tunjuk? Kalau degree dia macam tu, saya akan rendahkan lagi supaya dia tak makan mata. Melalui stroke ni juga kita boleh tengok kalau ada burl, minor burl lagi. Dan kegunaan stroke ni adalah untuk membunuh. Wow, membunuh. Tak adalah, membuang minor burl. Buat sepuas-puasnya. Tapi biasanya orang cakap kalau kanan 10, kiri pun 10. Cukup yang kasar, kita pergi pedal stroke yang bahagian lagi licin. Ada yang mengatakan stroke ni dia punya grit sampai 5 hingga 10 ribu. Tak pasti lah, saya pun tak kerti nak ukur grit tu macam mana. Sekarang tibalah waktu yang terakhir, peringkat terakhir dalam pengasuhan pisau untuk kita periksa mata yang telah ditajamkan tadi ni menjadi atau tak menjadi. Kita try. Alhamdulillah, kira okey dah ni. Alhamdulillah, okey tu. Tekan. Tekan pun boleh, tak perlu hiris pun. Kalau katuk pun boleh. Okey. Menjadi. Alhamdulillah. Harap pemilik berpuas hati. Ciao.